Bang, pengen dapat poin banyak gimana ya bang ya? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys sama gue Ivan guys di channel gue Ivan Nuri Moto Vlog. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan atuh, juga kesehatan guys. Soalnya sekarang Bandung lagi cuaca lagi nggak enak ya. Lagi musim hujan di kota kalian gimana guys? Sama lagi musim hujan juga atau gimana kah? Atau cerah kah? Kalau lagi cerah, kirim dong ke sini cerahnya. Bandung sekarang lagi musim hujan, euy. Gua motor aja sekarang teh lagi karotor gini, euy. Ledok. Ini si Ade malah tengok ya gemes ih. Sekarang nih Bandung teh pagi, siang cerah, sorenya mau ke malam hujan guys. Jadi serba salah mau mandiin motor ya kotor lagi ntar juga sayang. Jadi ya udahlah, diantepin baru rat guys kalau kotor teh. Oke, topik gua sekarang adalah kemarin tuh banyak yang nanyain juga ya, bang. Pengen dapat poin banyak gimana ya bang ya? Katanya kalau pengen dapat poin banyak belanjanya harus di hari Rabu katanya. Bener, cuman di hari Rabu itu dapat poin banyak itu cuman beli oli doang guys. Jadi kalau kalian beli bensin mah ya tetap aja dapatnya segitu guys, nggak akan gede kecuali beli oli. Yang paling banyak beli dapat poin tuh oli Shell Ultra guys. Shell Ultra ya, Shell Ultra Scooter. Ingat yang warnanya silver itu, yang harganya kalau nggak salah yang gua tahu 120 hijau guys. Bentar Jay. Bentar guys. Gua ngebut dulu guys. Keburu-buru haream, keburu-buru haream. Ngebut dulu guys. Kalau udah merah di sini mah lila guys. Bisa bari nyeblak gula di situ mah. Oke. Okay. Alhamdulillah. Tuh kan bensin gua langsung boros, anjir langsung turun. Ya, mau gimana lagi ya? Gua juga ada cerita nih motor gua ntar ya. Nah, jadi kalian kalau pengen dapat poin gede itu kalian harus beli oli ya. Kalau bukan maksudnya gede dapat poin banyak gitu. Kalau nggak salah itu 500 poinan gitu ya, kalau nggak salah ya, gimana transaksi atau 250 poin kalau nggak salah ya. Itu teh kalau nggak, bukan nggak salah, emang bener sih. Jadi kalian harus beli oli di hari Rabu. Itu kalian kalau pengen dapet poinnya agak banyak gitu ya. Kalau nggak salah gua dulu pernah dapet tuh 250 poin atau 300 ya. Kalian beli oli di hari Rabu, tapi kalian beli olinya yang Shell Ultra gitu guys, Shell Ultra Scooter yang warna silver itu. Soalnya harganya dia kan lebih mahal nih di antara oli-oli yang lain. Kalau yang oli yang lain kan sekitar 80, 83, 85 kayak gitu ya. Kalau nggak salah kayak Shell Advance X7 gitu tuh. Nah, kalau yang Shell Ultra itu sekitaran harga 120-an kalau yang gua salah ya, yang gua kalau nggak salah dengar gitu guys. Terus apalagi kalau kalian beli selnya yang Shell Advance Power, oh itu sih yang mantep sih. Tapi itu mah untuk buat motor yang CC-nya gede ke atas guys, 250 yang 2 silinder kayak gitu, atau bisa 4 silinder juga kayaknya bisa deh pakai Shell Advance Power ya. Soalnya dia tingkat kekentalannya lebih kental banget, 15 W dong. Kayak bayangin aja yang Shell Advance Power yang merah nih, twing. Nah, itu olinya. Itu 15 W, kalau nggak salah ada yang 20 W juga. Itu tingkat kekentalannya kental banget, guys. Dan kemarin itu banyak nanyain, bang, review oli dong. Bentar ya, ntar ya. Insya Allah hari ini, ntar sore gue pulang kerja dari sini, pulang habis kerja, insya Allah kalau ada waktu, insya Allah ntar gue kontenin oli selnya ya. Ntar gue langsung di selnya langsung biar kalian tahu ya. Tapi sekarang gue ngasih tahu di sini topiknya gue apa? Gimana biar cara dapat poin banyak di sel? Ya itu belanjanya di hari Rabu, beli oli guys itu. Dengerin ya, hari Rabu guys, hari Rabu mau tanggal berapapun juga yang penting mah hari Rabu lah intinya mah eta guys ya. Jadi kalian harus belanja di hari Rabu beli oli, kalian dapat poinnya banyak gitu. Banyaknya sekitar 250 poin atau 300-an lah kalau nggak salah ya. Gitu.
Nah, kalau kalian beli olinya yang yang sale Advance AX7 kayak gitu, paling dapat poinnya cuma 100-an kalau nggak salah, guys. Gimana harga beli olinya gitu? Gua soalnya pernah ngobrol sama ownernya, sama manajernya gitu. Jadi, kalau pengen dapat poinnya banyak, belinya yang sel ultra aja. Nah, bilangnya itu kalau yang sel advance mah ya sedikit sih dapat poinnya gitu, guys. Oke. Okay? Ini teh berhubung lampu merah lila teuing tunu manaeun ieu giliran kayaknya di sebelah sana dulu nih. Ini belum jalan soalnya. Ini nunggu naon sih? Sing haruleng ieu. Sekarang teh hari Minggu, guys ya. Hari Minggu banyak yang Sun Morian, anak-anak sekolahan. Gue pengen Sun Morian tuh mikir lagi sekarang deh, guys. Kemarin tuh ada yang ngontek ke gue, ada yang komen di gue juga, bang, coba kontennya Sun Morian dong. Nah, gue tuh pengen Sun Morian, cuman teman-teman gue sekarang yang pada ngevlog udah pada ngeluh-ngeluh, guys. Udah pada nggak semangat kontennya, nggak tahu kenapa, gue juga heran. Dibanyakinnya tuh ngeluh dan ngeluh. Mungkin ya teman-teman mungkin perjuangannya udah capek ya, udah ngonten-ngonten tapi yang nontonnya mungkin segitu lagi. Ya mau gimana lagi, itu sih kalau kata gue gimana dari diri kitanya sendiri. Kalau diri kitanya sendiri punya ciri khas, insya Allah sih channel kita juga pasti naik gitu. Makanya gue di sini terus-terusan nyontennya saya lagi. Soalnya biar ngasih pengetahuan buat kalian gitu ya. Gue juga seneng gitu, bensin sel yang di konten gue tuh alhamdulillah meledak terus viewersnya. Makasih banyak, guys. Subscriber gue juga naik terus. Makasih banyak, guys, buat kalian, guys. Mana anjir, lama sumpah ini, demi Allah ini, ya Allah. Ini lampu merah. Makasih banyak ya, guys, ya, buat kalian ya. Yang belum subscribe dulu atau channelnya atuh ya, jangan lupa di subscribe dulu, terus nyalain loncengnya biar kalian tahu updatean video gua selanjutnya. Asik. Kebanyakan youtuber kayak gitu ngomongnya tuh sebelum opening tuh, sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan dukung channel ini. Jangan lupa di like, comment, dan share. Aduh, ngakak gua. Ngikutin opening batur. Oke, okay, guys. Jadi gitu ya. Kalau kata gua, kalau kalian pengen dapat poinnya banyak, belinya di hari Rabu ya. Ingat di hari Rabu, guys. Hari Rabu. Bebas tanggalnya mah, mau tanggal berapa oke lah gitu ya. Yang penting mah hari Rabu beli olinya, guys. Terus kalau pengen pasang di sel gratis, guys, gratis asal kalian beli oli, asal tong jangan beli makanan atau gratis beli oli. Beli oli di sel hari Rabu, terus pasang di sel langsung boleh, bisa gratis, guys, mau hari apapun juga. Tapi kalau pengen dapat poinnya banyak ya di hari Rabu belanjanya, beli olinya. Oke, okay, guys. Ya udahlah, segitu ya videonya, guys. Gue capek ngomong dari tadi, gue udah bikin 2 video kayaknya ini dari tadi ngomong terus. Yaudah ya, mungkin segitu topik gue hari ini. Makasih banyak, ditunggu ya review olinya. Mudah-mudahan banyak yang nonton juga ya video-video gue selanjutnya. Makasih banyak, guys, buat channel, buat support kalian. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, atau di share lah boleh ya. Kalau di share syukur-syukur gitu ya. Oke, okay, guys, makasih banyak. Gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana? Mabal.